BPPRD Musi Banyuasin siapkan aplikasi e-retribusi guna meningkatkan hasil pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menggelar rapat pembahasan realisasi retribusi daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Kamis 12 September 2019 di Ruang Rapat Serasan Sekate. Kepala BPPRD Riki Junaidi mengatakan telah menyiapkan teknologi aplikasi e-retribusi guna meningkatkan hasil pajak dan retribusi daerah dan perlu adanya perubahan tarif retribusi sesuai peraturan bupati. Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Ibnu Saad mengatakan, perangkat daerah harus kreatif menghasilkan inovasi-inovasi dalam pemungutan retribusi daerah agar target realisasi retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bisa tercapai. Selain itu juga, Ibnu menghimbau kepada ASN Kabupaten Musi Banyuasin agar taat dalam membayar pajak untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Serasan sekali.